Oke, jumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara belanja online di bangkut.com. Di sini saya sudah download aplikasinya. Oke, kita pilih barang yang akan kita beli. Di sini saya menggunakan metode PayPal. Ini sebelumnya saya sudah order dan sukses terkirim ke Indonesia. Jadi barangnya itu dari Cina. Saya memesan helm sekitar ya setengah bulanan, akhirnya sampai di Indonesia dan alamat saya. Dan ini contoh barang yang sudah saya pesan dan bisa di tracking, jadi kita tidak usah khawatir apabila barang kita tidak sampai atau lost. Oke, di sini saya akan mencoba order. Ini berhubung saya memerlukan aksesoris buat motovlog, jadi saya akan order mikrofon. Nah, salah satu kelebihan berbelanja di Bangkut ini, kita bisa mendapatkan poin apabila kita sudah menyelesaikan orderan kita ini. Jadi poin ini bisa kita tukarkan, nantinya bisa menjadi kupon atau diskon. Oke, di sini saya akan coba menggunakan PayPal. Di sini ada ongkos kirimnya. Sekitar 2 dolar ya. Nah, salah satu contohnya ini dia. Serta di sini ada juga asuransi untuk pengirimannya, jadi ini untuk melindungi apabila barang kita tidak sampai atau rusak. Biasanya menurut pengalaman saya, apabila barang cacat atau rusak, itu mereka akan mengembalikan setengah dari harga yang sudah kita order. Oke, di sini saya akan coba order dan menggunakan diskon poin yang sudah saya dapat ini senilai 8.000. Kita masuk ke rekening PayPal dulu. Kita skip saja. Oh, untuk rata-rata barangnya ini dari luar negeri atau Cina, karena barangnya ini lumayan banyak juga. Oke, di sini saya udah order. Nah, ini dia saya mendapatkan poin saya bertambah, nanti bisa ditukarkan menjadi diskon. Oke, setelah ini kita bisa cek email konfirmasi dari di
pihak pangkutnya sendiri. Nah, ini sudah berhasil artinya, serta ini adalah resi dari PayPal. Setelah itu kita bisa cek di data pesanan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa.